Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Rifki Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos. Sobat tipu sekalian, saat ini sedang berada di Terminal Handil Bakti ya, di mana sempat terjadi kebakaran. Api membakar satu buah kapal di terminal tersebut, sobat tipu sekalian. Dan kita coba menyisir ya. Nah, beginilah hiruk pikuk masyarakat yang ada di sini, sobat tipu sekalian. Sedang berusaha untuk memadamkan api, dan api alhamdulillah sudah padam, sudah berhasil dikuasai oleh para relawan BPK yang bergabung datang ke lokasi, sobat tipu sekalian. Kita akan melihat terlebih dahulu ya bagaimana proses pemadamannya yang ada di dalam tersebut. Jauh ternyata dari atas jembatan, lebih dahulu harus berjalan. Nah, disinilah kondisinya saat ini, sobat Bigos. Kebakaran tersebut Nah inilah apinya, ini kapalnya yang terbakar. Sebuah kapal terbakar. Diketahui sepertinya kapal ini merupakan kapal pembawa kayu ya. Ini belum diketahui apakah ada korban dan lain sebagainya. Saat ini para masyarakat juga sudah selesai melakukan pemadaman, dan alhamdulillah karena lokasinya di air, jadi pemadaman cepat dilakukan. Jadi lokasinya tepat berada di dekat terminal Handil Bakti, turun jembatan Alalak 2 ya, jembatan Alalak 2 sebelah kiri, di sungai sebelah kiri. Dan ini kondisi kapalnya saat ini, sobat people sekalian. Ternyata sudah selesai melakukan tahap pembahasan oleh masyarakat setempat. Nah, warga-warga juga mulai melakukan pembersihan, mulai bersiap untuk mengembalikan alat peralatannya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan di lokasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.